susah misinya, karena emang misinya mungkin cuma sedikit dibikin, tapi wow susahnya minta minta ampun gitu. Oke guys, kembali lagi di channel ini. Kini kita akan memainkan game yang sangat-sangat berat untuk driver ini, yaitu apa ya, Anda bisa tebak. Oke, jadi ini adalah yang saya gunakan. Settingnya semuanya low, rata kiri. Oke, ini adalah Battlefield 5. Sebenarnya ini permainan online sih, jadi ya kalian tidak bisa mainkannya di online kalau kalian mendapatkan game ini dengan gratis sekali lagi. Oke, kita play aja langsung. Tapi di sini ada misi-misinya juga. Coba melihat apakah bisa dengan screen recorder ini. Kalau masalah FPS relatif ya, yang penting kan bisa jalan, mau dia 20 FPS ke bawah pun bisa jalan, it's fine gitu, bisa di-rendering dan game mainnya enak ya, why not gitu kan. Oke, di sini loadingnya agak lama dan saat main juga menggunakan RAM yang begitu tinggi, jadi saya sarankan untuk membeli RAM lebih dari 8 GB, tapi enggak pasti 16 GB juga sih. Ya, kita main sebentar aja sih. Ya, kita ternyata bisa direkam dengan kekuatan 25 FPS 26. Ya mungkin bisa turun lagi, tapi ya kita lihat aja. Nah, 19 tadi sudah mulai turun banget. Oke guys, maaf suara napas aku yang bau ini. Oke, 19-20 fps sekarang, 34 sekarang, jadi sangat fluktuatif. Mungkin karena tergantung banget sama prosesornya. Oke, bingung sih ini mau lewat mana, aku lewat sana kayaknya. Oke, kita harus sembunyi-sembunyi guys. Baru ini gak ada senjata yang bisa kedap suara lagi. Sudah diserang guys. Oh, tiarap. Susah misi awal ini kalau kita sendiri. Kita misi selanjutnya kayak gimana? Aduh, dibom.
Rasa itu aja guys. Lalu ini jadi ya emang gamenya bisa berjalan secara normal meskipun 15 bisa turun sampai 15 fps dan yang tertinggi itu bisa 48 fps. Kita main sebentar lagi kayaknya guys. Apa sini? Kita ke sini, kita ke sini. Ini siapa? Kenapa gue bohong di sini? Buset ini burungnya apa langsung langsung ngebuh susah banget aduh itu guys. Thank you for watching and see you next time.